Semua yang hadir ya secara maya ya pada pagi ini. Terlebih dahulu ya saya mengucapkan terima kasih ya kepada Kenwork yang telah ya sudi menjemput saya ya pada pagi ini. Bila ya telah diberi banyak peluang ya untuk berjumpa cancer survivors, particularly breast cancer survivors ya. So I went ya to various ya cancer support groups ya berkongsi apa namanya information ya tentang maklumat-maklumat terkini daripada research ya berkaitan dengan apa nama ni pemakanan untuk pesakit kanser. This is the presentation outline yang I thought you know we would go through, and as what you know has been mentioned ya by the moderator, kita akan bercakap ya sedikit ya tentang diet ya, nutrition dan juga physical activity recommendations ya untuk dua kumpulan ya, cancer prevention dan juga cancer survivorship. Dan saya rasa ini penting ya untuk di differentiatekan ya, not to say that mereka tidak sama ya. Later kita akan lihat bahawa recommendations ya yang ada untuk cancer prevention boleh digunapakai untuk cancer survivors. Tetapi you know ada juga maklumat-maklumat ya yang mungkin tidak boleh digunapakai untuk semua pesakit cancer contohnya ya. Apabila saya bercakap tentang what is available ya untuk cancer survivorship, dan kita akan akhiri ya dengan sesi apa nama ni question dan juga answer. So kalau kita lihat ya pada masa ini ya, the cancer survival rates ya telah meningkat ya, dan ini adalah berpunca kepada you know diagnosis yang awal dan juga you know treatment yang bagus dan sebagainya. Dan kalau kita lihat dari segi di mana ya ataupun siapa ya cancer survivors ya, yang mana for example yang mempunyai survival yang tinggi, colorectal, prostate, melanoma, endometrial dan breast cancer. So from this ya, kita dapat lihat bahawa information ataupun maklumat ya tentang cancer survivorship ya untuk how you're going to improve quality of life ataupun untuk ialah pemakanan dan sebagainya ya amat diperlukan. Right, because of ya ramai pesakit-pesakit kanser ya survive the cancer ya, they want to have you know healthy lifestyle dan sebagainya. And kita juga tahu ya what is ya the definition of the cancer survivor. Now basically ya kita definekan ya cancer survivor sebagai apabila mereka mula didiagnosis ya dengan kanser semasa mereka menerima treatment dan kemudiannya ya fasa seterusnya selepas treatment berlaku. So kalau kita lihat ya ada tiga fasa ya di mana ya kebanyakan yang ada pada pagi yang ada pada masa ini dari segi recommendations apa yang saya telah mentionkan tadi kebanyakannya adalah untuk cancer prevention, right? But you know 10 years ago yeah when we talk about information untuk pesakit kanser, kebanyakannya kita gunakan ya based on cancer prevention. Tetapi pada masa ini walaupun ya kita masih lagi menggunakan maklumat daripada prevention of cancer, banyak juga penyelidikan telah dijalankan yang khusus ya untuk cancer pesakit kanser per se ya. So inilah ya what we are going to look at. As I mentioned just now, kita mempunyai banyak kajian, kita mempunyai banyak ya dapatan kajian ya berkenaan dengan prevention of cancer. Tetapi ya kita kurang mempunyai dapatan kajian tentang ya pemakanan pada masa cancer treatment dan juga pemakanan ya selepas cancer treatment. Walaupun guideline tu ada, walaupun recommendation tu ada, tetapi kebanyakan recommendation ini adalah berdasarkan balik kepada prevention of cancer. Sebab rata-rata ya organisasi mendapati bahawa tidak salah ya untuk menggunakan apa nama ni guideline ataupun recommendation untuk mencegah cancer. So these are some of the things yang kita kena be very careful ya dari segi melihat kepada information yang kita ada ya.
So as what I said just now, yeah, limitasi dari segi recommendation for cancer survivor. So dalam recommendation ini kebanyakannya datang kepada daripada ya recommendation for cancer prevention, dan sekiranya ya ada recommendation ya untuk cancer survivor, kebanyakan penyelidikan datang daripada breast cancer survivors. Right, so untuk pesakit kanser lain seperti CRC, colorectal cancer, ke melanoma dan sebagainya, tidak banyak ya kajian, especially when it comes to cancer survivors. Kajian yang dijalankan khusus ya untuk pesakit kanser. So having this in mind, ya, what saya akan present ya for the next ya few minutes ini adalah more on a combination ya of apa recommendations yang ada untuk cancer prevention dan juga apa yang ada untuk breast cancer survivors. Sebab itu jelah yang banyak yang ada ya. Untuk yang lain-lain ya, banyak organisasi dunia ataupun associations yang berkaitan dengan cancer ya, tidak boleh merumuskan ya dengan apa nama ni kuat ya bahawa sesuatu itu ya boleh mencegah ya daripada cancer recurrence ya ataupun boleh memanjangkan ya umur cancer survivor, so because of limited studies bersifat. Mana yang ada itu, itu yang saya akan ketengahkan ya pada pagi ini. So ini adalah ya cancer prevention recommendations ya yang saya nyatakan tadi boleh diguna pakai untuk ya general population yang belum ada cancer ya untuk mencegah ya development of cancer, dan juga boleh digunakan ya untuk pesakit cancer selepas mereka menjalani treatment. Ya, maksudnya mereka telah lepas ya fasa menjalani apa nama ni treatment, dan you know keadaan telah bertambah baik, and they go on ya living like any other general population per se. Now recommendation ini telah berubah ya daripada 10 years ago, daripada 15 years ago pada masa saya start ya dalam bidang ini ya, and berubah dari segi hasil kajian, berubah dari segi the authority ya untuk mengatakan bahawa ini boleh mendatangkan kanser ya, ini tidak mendatangkan kanser dan sebagainya. Rata-rata kalau kita compare ya recommendation ini dengan recommendation 10 tahun lepas, 15 tahun lepas ya, akan hampir sama ya, mereka adalah hampir sama ya. Now saya akan tarik ya beberapa recommendation sebab recommendation yang saya tarik ini ya berkaitan ya dengan cancer survivor, especially yang berkaitan dengan breast cancer survivor. Satu daripada recommendation adalah maintain a healthy weight ya, dan ini bukan saja untuk cancer prevention tetapi juga untuk cancer survivors ya. Now basically kita tahu ya apabila kita mempunyai ya berat badan yang sihat ya, dia akan mengurangkan risiko untuk pelbagai jenis penyakit, bukan saja kanser ya, cardiovascular disease, diabetes, hypertension dan sebagainya. Dan untuk pesakit kanser ya, kita juga mempunyai risiko ya untuk penyakit-penyakit yang dinyatakan di situ ya. Maksudnya walaupun kita telah mempunyai kanser contohnya, ini tidak menjadikan kita tidak akan dapat penyakit tersebut. Ya tidak ya. Kita juga akan berisiko untuk mendapat penyakit tersebut, dan you know this maintaining the healthy weight is important ya, not just to you know mencegah ya kanser, tetapi juga ya untuk cancer survivors, untuk mencegah penyakit-penyakit tersebut. Dan for cancer survivors, specific research ya mendapati bahawa sekiranya ya pesakit kanser itu mempunyai healthy body weight melalui indikator ya body mass index ataupun indeks jisim tubuh, saya harap ya semua tahu ya bagaimana kiraan ya body mass index ataupun IJT, di mana ia menggunakan berat badan dan juga ketinggian kita ya. Now that is linked to surviving the cancer dan juga better quality of life. So ini specific ya, specific recommendation yang dikeluarkan ya untuk breast cancer survivors ya, especially untuk breast cancer survivor.
Now, berkaitan dengan weight management, ya, kita kena ingat, ya, apa kita makan itu perlu diseimbangkan dengan apa yang kita bakar. So ini yang saya masukkan di sini sebagai dacing, ya, what we eat and you know what we burn. And what we burn, apa yang kita bakar, ya, bergantung kepada aktiviti fizikal kita dan juga metabolic processes, ya, dalam badan kita. Maksudnya organ-organ kita juga, ya, perlu bekerja dan menggunakan, ya, tenaga. Tetapi kebanyakan, ya, energi ataupun kalori yang kita makan itu kita akan bakar, ya, melalui aktiviti fizikal. So keseimbangan ini adalah penting. Kalau aktiviti fizikal itu rendah dan pengambilan tenaga itu tinggi, of course, ya, kita punya weight akan meningkat. But if for example the two scales ini, ya, the two timbangan ini adalah sama, then you know this is where we are going to manage, ya, our weight. Now all of us have seen this, ya, we are very familiar, ya, dengan Malaysian punya food guide pyramid. InsyaAllah kita akan tukar, ya, kita punya Malaysian food guide pyramid, ya, untuk lebih menyenangkan, ya, consumers dari segi melihat, ya, apa yang kita sarankan. Dan juga kita pernah melihat, ya, Pinggan Sihat Malaysia di mana ia menerangkan, ya, bagaimana setiap kali kita makan kita hendak penuhkan pinggan kita, ya. So kita panggil sebagai suku-suku separuh, whereby kita lihat di sini no longer kita punya nasi itu, ya, occupy setengah daripada pinggan, ya. Nasi contohnya, ya, cuma occupy 1/4 sahaja daripada pinggan, dan you know protein ikan ke daging dan sebagainya 1/4, dan setengah itu adalah, ya, plant produk, ya, sayur-sayuran dan juga, ya, tumbuh apa nama ni, buah-buahan. But what I want to highlight, ya, from these recommendations yang kita ada adalah, ya, tidak ada satu makanan pun, ya, yang boleh memberi kita kesemua nutrien dalam proportion yang betul, ya. Dalam kita punya pemakanan, ya, kita mempunyai keperluan untuk pelbagai jenis nutrien, ya, termasuklah, ya, kalori ataupun energi. Dan apa yang dinyatakan di sini adalah not even one food, ya, can provide all the 13, 14, 15 nutrients, ya, in one go. Tidak, ya. And therefore, because of that, kita memerlukan, ya, gabungan pelbagai jenis makanan. And that's where, you know, kita kena tengok, ya, the food guide pyramid, di mana kita perlu memilih, ya, pelbagai jenis makanan dalam setiap, ya, kumpulan makanan. Dan rule of thumb saya, ya, adalah kita cuba pergi kepada sekurang-kurangnya 8 hingga 10 jenis makanan yang berlainan, ya, setiap hari. Dan saya kira, ya, kalau kita kira, ya, dua jenis sayur, ya, dua empat jenis apa nama ni, grain and cereal, roti, nasi, ya, dan sebagainya. InsyaAllah kita boleh sampai, ya, kepada sekurang-kurangnya 8 ataupun 10 jenis makanan yang berlainan setiap hari. Baiklah, very basic ataupun fundamental, ya, information tentang apa itu kalori, right? Now, untuk kita contohnya, ya, kita kena ingat kita bukannya makan untuk diet. Bila kita kata kita menjaga diet kita, the intention adalah bukan untuk dieting, ya. Intention adalah untuk memastikan, ya, bahawa apa yang kita makan itu memenuhi keperluan kita dalam amount ataupun jumlah, ya, yang diperlukan. So berbalik-balik kepada apa itu kalori, ya. Kalori itu adalah, ya, energi ataupun, ya, tenaga, ya, dalam makanan dan minuman yang kita makan, ya. And dia datang daripada tiga nutrien saja, bukan daripada vitamin, bukan daripada mineral, ya. Ada, ya, apabila saya apa nama ni berkongsi information, ya, dengan general population, ada yang ada memikirkan bahawa energy ini juga datang daripada vitamin, datang pada mineral, ya. Tidak, ya, energy ini datang hanya daripada tiga nutrien ini saja, carbohydrate, protein dan fat. So I think you know semua kita tahulah, ya, dari segi berapa kalori, ya, untuk setiap gram. Dan dengan maklumat ini contohnya, ya, kalau kita lihat, ya, kita boleh fikir, ya, apa yang kita makan dan juga apa yang kita
bakar. So just sharing with you ya, some of the calorie content ya of makanan-makanan yang kita ada ya pada hari ini ya. So nasi contohnya ya, curry puff yang kecil itu pun dah 150 kalori ya. So can you imagine ya, nanti saya akan berkongsikan ya berapa banyak kita bakar bila kita berexercise ya. And some of the exercise yang menunjukkan bahawa kita buat 30 minit pun nak bakar satu curry puff saja contohnya ya. That's the amount equivalent ya, apa yang kita exercise untuk membakar apa ya. Kalau kita lihat for example satu tin contohnya ya, soft drink Coca-Cola ke Pepsi ke ya, FN dan sebagainya ya, satu air itu saja mempunyai lebih kurang 110 hingga 120 kalori yang bersamaan dengan 6 sudu teh gula ya, satu sudu teh gula di situ lebih kurang 20 kalori ya, dan satu tin ya Coca-Cola ataupun soft drink itu mengandungi 6 sudu teh gula. So again, you know, ini boleh ya membantu kita untuk membuat perancangan ya apabila kita makan. Saya tidak menggalakkan ya calorie counting sebab bila kita go with too much of calorie counting itu akan pergi kepada dieting. But at least you know, kita tahu ya apa yang kita makan itu apa dia punya jumlahnya dan macam mana for example kita akan menggunakan maklumat ini apabila kita hendak membuat ya physical activity, exercise dan sebagainya. So some other things ya yang kita juga you know biasa makan ya. So saya ada curry puff di situ ya. So kuih ya, nasi ayam ya. And if you look at this ya, a lot of calories ya yang ada. Well, we are blessed ya with many foods ya, and despite the blessing ya, it comes also with you know a lot of calories ya. Itu yang memang kita tidak boleh deny ya. Like saya go then to be physically active ya. Again, recommendation ini bukan saja ya untuk prevention of cancer tetapi penting juga untuk cancer survivor. General recommendation adalah ya engage in at least 150 minit ya of moderate intensity physical activity ataupun sekurang-kurangnya 75 minit ya vigorous intensity physical activity. Now some of us ya pada masa umur ini mungkin kita masih lagi buat ya vigorous intensity physical activity, maksudnya kita masih lagi berlari, kita masih lagi buat you know aerobic, you know yang apa nama ni pilates ke dan sebagainya. But most of us ya yeah, when we come to this age ya yeah, kita go with the moderate intensity physical activity ya yeah. Dan saranan kedua ya yeah, apabila bercakap tentang physically active, dia menyuruh kita untuk limitkan sedentary punya tingkah laku termasuklah duduk ya yeah, baring menonton television, melihat too much of the computer dan sebagainya ya. So just to give you an idea, apa itu moderate intensity activity dan apa itu ya vigorous intensity. So as I said just now, perbezaannya adalah apabila kita melakukan vigorous intensity, kita punya nafas ya, kita punya degupan jantung lagi tinggi and kita you know berpeluh mungkin lagi banyak ya as compared to when we do moderate intensity. So contohnya di sini kita ada berenang ya untuk moderate intensity dan juga kita ada berenang untuk vigorous intensity. But perbezaannya adalah ya, you know the kind of strokes ataupun berapa laju for example we go while we are doing the swimming dan sebagainya ya. So these are again ya, can be used dari segi guideline untuk kita mengetahui what kind of activity yang perlu kita jalankan ya untuk memenuhi recommendation yang ada, iaitu 150 minit ya sekurang-kurangnya seminggu. Jadi 150 minit sekurang-kurangnya seminggu kalau kita bagikan kepada 7 you would see lebih kurang 5 hari lah ya. Most of the time kita kata sekurang-kurangnya 5 hari seminggu kita berexercise sekurang-kurangnya 30 minit sehari. Okay. Or kalau tak tu kita most of the days lah ya. So if you go with every day 30 minutes, that means you know you will accumulate ataupun kita akan memenuhi lebih kurang 210 minit ya setiap minggu melakukan moderate intensity activity. Now,
Kalau kita pergi kepada 30 minit of moderate intensity, ini cuma untuk kita lihat equivalent, ya, persamaan, right? Dan 30 minit ya berjalan 3 km itu ya akan memenuhi, ya, kalau kita lakukan setiap hari, the 150 minit ya moderate intensity activity. Dan sarananya adalah setiap ini 30 minit itu bersamaan dengan 150 kalori. Ini saya katakan tadi, curry puff ya. Kita imagine kita berjalan 3 km ya, 30 minit pagi-pagi untuk bakar satu keping curry puff saja contohnya yang kita makan, right? Now what saya showkan di sini, kalau kita membuat aktiviti yang lebih intense contohnya untuk membakar 150 kalori, kita hanya memerlukan sedikit masa. So kalau kita compare ya, berjalan 3 km kita memerlukan 30 minit untuk bakar 150 kalori. Tetapi kalau kita berlari ya 2.5 km untuk membakar 150 kalori, kita hanya memerlukan 15 minit saja ya. Bukan kita kata tak boleh ya, so berkebun for example, kalau kita nak berkebun boleh contohnya, dan untuk membakar 150 kalori yang bersamaan dengan berjalan 3 km itu, kita perlu membuat sebanyak antara 30 hingga 45 minit. So again, ini adalah panduan ya untuk kita apabila kita memilih ya aktiviti apa yang kita perlu buat ya untuk memenuhi saranan 150 minit ya setiap minggu, dan juga dari segi intensity ya untuk membakar ya 150 kalori. Okay. Now banyak juga pertanyaan tentang yoga ya. Pada masa 10 hingga 15 tahun lepas ya, pada masa saya bermula ya berkecimpung dalam area ini, banyak sangat soalan-soalan tentang yoga, tai chi dan sebagainya. Tapi pada masa itu kita tak banyak tahu pasal what it does to us, yeah, what it does to breast cancer survivors. So pada masa itu macam-macam lah ya, dia punya pandangan, kata dia memang elok untuk ini, untuk itu, untuk kuruskan badan dan sebagainya. But now we have more evidence, yeah, and what evidence at the present yang memberitahu kita adalah, yeah, again, ini specific untuk breast cancer survivors. Now saya tidak kata ini mungkin tidak boleh digunapakai untuk cancer survivors yang lain, but apa yang ada pada hari ini, kebanyakan kajian telah dibuat ya dengan breast cancer survivors, dan mereka mendapati bahawa untuk breast cancer survivors ya, yoga itu membantu ya untuk merendahkan ya anxiety ya, stress ya, depression, distress dan sebagainya. Tetapi yoga itu ya tidak improve ya physical outcome yang mungkin kita boleh dapat daripada physical activity yang lain ya, bila kita berjalan ya, bila kita berlari, berenang ya, itu semua boleh ya mempunyai impak kepada physical outcome ya, body composition kita, kita punya fitness, muscle strength. Tetapi not for yoga. Yoga is more ya, at least kajian yang ada pada hari ini menunjukkan bahawa dari segi emosi ya, anxiety, stress dan depression, yoga can help ya for that one. Okay. Dan saya pergi kepada perkara ketiga yang juga ya selalu menjadi ya perbualan ya ataupun ya things ya, not just with cancer patients but the general population ya, dietary supplement, right? Di Malaysia contohnya ya, kita mempunyai pelbagai jenis dietary supplement. And apa itu dietary supplement ya, dia berbalik-balik kepada ingredients wise ya, ini termasuk ya vitamin ya, mineral, herbs, amino acid, protein, enzyme ya, anything for example yang dimakan ya. Dan again, benda-benda ini semua ya dimarketkan ya sebagai tablet ya, kapsul, serbuk ya, liquid dan sebagainya. Now one of the thing ya yang kita perlu ingat adalah ya, apabila kita mengambil dietary supplement, kita tidak boleh menganggap ia sebagai ubat ya, ataupun should not be considered as medicine ya, or substitute for foods ya. Unfortunately ya, the general population ataupun pesakit-pesakit kanser dan pesakit-pesakit lain yang kadang-kadang menggunakan ya dietary supplement ini as a mode for treatment ya, maksudnya mereka juga menggunakan ini sebagai medicine, sama ada mereka menggunakan sebagai complementary medicine ataupun mereka menggunakan sebagai alternative medicine per se ya. So
recommendations ya yang ada pada masa ini ya untuk prevention of cancer. Again, ya, the stand adalah ya high dose of supplement ya, tidak direkomendkan untuk cancer prevention. Sekiranya ya untuk mencegah kanser memerlukan nutrien tersebut ataupun you know whatever you know compound yang kita perlukan, ia perlu diambil ya melalui diet sahaja, right? Dan penggunaan dietary supplement ini bukan kata tidak boleh, boleh, tapi ada kumpulan-kumpulan tertentu sahaja ya yang digalakkan untuk mengambil dietary supplement ya. If kita ini ya memang makan okey, kita makan sayur, kita makan buah, kita makan nasi dan sebagainya, then you know kita memang akan mempunyai ya nutrien yang diperlukan dan kita tak perlu bergantung ya kepada dietary supplement. Unless you know kita punya diet ini, kita nampak kita memang tak suka minum susu ya, kita tak makan sayur, kita tak makan buah atas sebab-sebab kita tak suka contohnya ataupun memang tak boleh nak makan, then you know dietary supplement ya digalakkan. Nah, untuk cancer survivor dari segi sama ada dietary supplement ini boleh mencegah ya cancer recurrence ataupun improve survival, dari at this time ya tidak ada bukti daripada kajian-kajian that dia boleh membantu. Jadi ini berbalik-balik ya kepada again ya makanan yang asal. Maksudnya kalau kita memerlukan nutrien dan sebagainya, dia perlu balik-balik kepada makanan yang ada. Okay. Now saya akan pergi ya sedikit very specific untuk the various types ya of dietary supplement yang ada berkaitan dengan cancer survivors ya. Now vitamins dan minerals ini kita semua tahu apa ya, vitamin B, vitamin C, E, ya, A, D, ya, zinc, iron dan sebagainya ya. Now large doses ya maksudnya apabila kita mengambil dalam jumlah yang terlampau banyak yang mungkin melebihi 100% daripada keperluan harian, dia akan interfere dengan kemo dan juga radiation therapy. Now kita kena ingat ya, kita masih lagi juga makan makanan yang masih lagi memberikan kita nutrien. Katalah kalau kita makan harian secara betul yang telah memberikan kita 100% keperluan nutrien, dan kita ambil lagi contohnya ya dietary supplement yang di mana kebanyakan dietary supplement ini mungkin akan mempunyai dia melebihi daripada keperluan harian. Jadi kita boleh imagine ya, sebenarnya setiap hari itu kita makan dah terlampau banyak nutrien tersebut. And that again ya, it's not a moderation anymore, it's an excess ya. And itu juga ya akan mendatangkan mudarat kepada kita ya. Salah satu lagi yang selalu soalan ya daripada cancer survivors ataupun you know other patients ya adalah tentang antioxidants ya, specific vitamin dan juga mineral seperti vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, selenium dan sebagainya ya. Mereka with this notion that apa namanya, this nutrient ini akan repair the cell, right? Now again, recommendation untuk cancer survivors adalah ya, kalau hendak more of these antioxidants, kita go first ya dengan variety of fruits and vegetables, natural foods ya, not from ya the dietary supplement. And there are also studies ya to support that you know sekiranya pengambilan ya large doses ya of antioxidant supplement ataupun you know vitamin enhanced food ya ataupun liquid ya tidak direkomen ya pada masa kemo ataupun radiation therapy sebab dia akan go against ya what the treatment is doing. Sebab kita ingat ni antioxidant ini dia tujuan dia adalah untuk repair the cell. For example, ya, maintain you know sel tu supaya elok dan sebagainya. And radiation dan juga chemotherapy intentionnya adalah untuk membunuh cancer cell. So takut di situ ya nanti akan ada ya some interaction yang tidak diingini. One is supposed to bunuh cancer cell and one is supposed to kata apa, membetulkan sel. So that itu ada satu conflict ya dari segi what is happening inside us ya. Herbs ya. Secara umum ya herbs ya herba-herba ini ya memang tidak harmless ya ataupun dianggap safe untuk digunakan ya, tetapi ada juga ya yang didapati ya mungkin boleh
mengacau ya the treatment. The thing about herbs ya adalah kita tidak tahu banyak tentang herbs ya, and especially remember ya that when kita ambil herbs ya, kita ambil these antioxidants ya, kita ambil these phytonutrients dan sebagainya, kita menggunakan concentration, kita menggunakan konsentrasi, right? Perbezaan di sini adalah apabila kita menggunakan satu concentrate ya, dia mungkin mempunyai nilai nutrien yang sangat tinggi and dia sendiri saja. Tapi katalah kalau kita ambil nutrien yang sama itu daripada fruits and vegetables, fruits and vegetables ini mempunyai nutrien yang lain ya, yang mungkin you know somehow boleh mengurangkan ya dia punya potensi untuk mempunyai interaction ya yang negatif ya dengan treatment dan sebagainya. So kita kena fikir begitu ya. Satu dari segi, as I said just now, konsentrasi. Bila kita bercakap pasal you know all these dietary supplements yang datang dalam kapsul dan sebagainya, mereka menggunakan konsentrasi. And walaupun telah melalui kajian ya, tetapi kita kena ingat ya, kajian-kajian ini mungkin tidak melalui lagi proses-proses seperti medication yang kita ambil. Medication yang kita ambil for example itu telah melalui satu proses yang sangat rigorous. Doktor semua mungkin tahulah ya, sebelum you know digunakan oleh patient. Itu nombor satu ya. Kedua, for example mungkin juga ya this concentration ini ya mungkin juga akan tidak bertindak balas ya, seperti mana kalau nutrien itu berada dalam keadaan makanan yang natural, sebab komponen yang lain itu akan bertindak bersama-sama ya dengan konsentrasi of this particular nutrient ini dalam tubuh kita. So that is number two ya. Number three adalah kadang-kadang ya ada kontaminasi ya, kontaminasi yang mungkin kita tidak tahu, for example ya, yang you know yang boleh menyebabkan ya that this thing ya, this concentration itu akan memudaratkan juga sesiapa yang mengambil ya dietary supplement tersebut ya. Dan yang keempat ya, carotenoid, lycopene, phytosterol. So these are all the names ya of phytonutrients. Kadang-kadang bila kita baca label makanan, apabila kita baca label dietary supplement, kita mungkin akan nampak ya all these names. So bila kita nampak, kita kena ingat ini adalah phytochemicals ya. Phytochemicals ini maksudnya ya compound ya, kimia ya yang ada dalam tumbuh-tumbuhan. Dia mempunyai banyak fungsi. Fungsinya memang adalah baik ya kalau dalam makanan yang natural. Tapi ingat di sini kita bercakap pasal dietary supplement. Maksudnya again seperti yang lain, kita keluarkan ya satu carotenoid ni dalam dos yang sangat tinggi contohnya ya untuk kita makan ya. But again, recommendation mengatakan bahawa kalau kita hendak ya makan all these phytochemicals seperti antioxidants, kita kena pergi ya kepada makanan yang biasa daripada mengambil suplemen ya. Now, there are two things ya yang saya hendak highlight yang memang berkaitan ya dengan breast cancer survivors ya, ataupun ya cancer survivor ya, survival ya. Ini adalah dapatan-dapatan baru ya. Nombor satu ya, can dietary fiber improve cancer survival? Again, untuk cancer prevention ya memang ada kajian ya, tetapi over the years apabila mereka melakukan ya kajian yang terperinci untuk cancer survivors, ini adalah ya dapatan dia. So kita tahu for example ya, apakah ya sumber-sumber fiber yang penting. Fiber ini memang elok ya, dia mempunyai ya pelbagai komponen ya yang baik untuk kesihatan ya. Spesifik ya untuk cancer survivors, kajian yang ada ya hanya tertumpu kepada breast cancer survivor yang mendapati bahawa eating foods ya high in fiber may improve ya breast cancer survivors. So again, I'm not saying that untuk other cancers tidak ada ya, kajian ada, tetapi untuk masa sekarang ya tidak boleh dibuat keputusan yang confident ya mengatakan bahawa contohnya eating foods high in fiber boleh improve ya colorectal cancer. Kita tak boleh kata lagi untuk pada masa ini walaupun kajiannya ada. Yang ada evidence pada hari ini ya tentang cancer survivorship adalah ya eating foods high in fiber ya untuk breast cancer survivor. So this is a plus ya untuk breast cancer survivor ya. Another one ya adalah
soy-based food, ya. Many years ago, pada masa keluarnya, ya, tentang isu soy, ya. Remember, ya, kita ada soy daripada makanan, kita juga ada soy supplement, right? Soy supplement adalah seperti yang saya nyatakan di situ, ya, isoflavone, ya, soy protein dan sebagainya. Now, 10 to 15 years ago, apabila kajian berkenaan ini keluar, ya, mereka mendapati bahawa at that point also pada masa itu ada saranan yang menyuruh bahawa limitkan pengambilan makanan-makanan daripada kacang soya. Termasuklah ya apa nama ni tahu, tempe. Saya remember sangat pada masa itu apabila saya pergi ke apa nama ni breast cancer support group, saya soalan yang banyak tanya lepas ni Hani. Sebab pada masa itu memang kajian keluar pada masa itu bahawa Penama mengatakan bahawa suruh breast cancer survivors especially ya untuk menjaga pengambilan soy products ya. But at the same time juga pada masa itu kajian juga ya masih lagi baru tentang not just soy food tetapi juga soy supplement. So, alhamdulillah ya today contohnya ya with research ya more with breast cancer survivors ya mereka mendapati bahawa there is no harmful effect, maksudnya tidak ada ya efek yang teruk ya daripada eating makanan-makanan daripada soya ya. In fact for example ya dalam kajian-kajian terjalankan ya makanan-makanan daripada soya ya tahu, tempe ya apa nama ni susu soya dan sebagainya ya may improve ya cancer survivor. Tetapi ya pada it's more for makanan daripada soya ya, tidak soya supplement ya. So soy supplement, isoflavone dengan soy protein ini masih lagi kajian dijalankan, dia tidak menunjukkan ya apa nama ni consistent findings yang mengatakan dia seperti ya makanan-makanan daripada soya ya. So untuk breast cancer survivors dan mungkin untuk cancer survivors yang lain, kalau hendak mengambil soya ya pastikan ya pengambilan daripada ya makanan yang berasaskan soya ya, tempe ya, tahu for example ya, milk ya, air soya dan sebagainya, dan kita cuba ya elakkan daripada isoflavone, soy protein note yang terlampau banyak dalam diet kita ya. So I come ya towards the end and then kita akan go with question and answer ya. So what is my take home message ya untuk semua cancer survivors ya, as what telah dipersetujui oleh badan-badan kanser sedunia ya ataupun association yang berkaitan dengan cancer ya, breast cancer ke CRC ke dan sebagainya, selepas treatment contohnya cancer prevention recommendations boleh digunapakai. Ya, masih lagi boleh digunapakai. Dan spesifik ya untuk breast cancer survivors, dan saya tidak boleh cakap untuk cancer survivors yang lain ya, contohnya ini menguatkan lagi ya dapatan untuk cancer prevention. So again all of these things ya dah ada dalam cancer prevention, tetapi dengan adanya ya kajian-kajian yang baru yang khusus untuk breast cancer survivors ya, we are confident ya to say at this point that these five things ya are important ya to improve cancer survivorship. So maintain a healthy weight ya, yang ada dalam cancer prevention masih boleh digunapakai. Be physically active, yang ada dalam cancer prevention masih boleh digunapakai ya untuk cancer survivorship. Now eat food containing fiber, eat food containing soy, very specific ini walaupun mungkin ya ada dalam cancer recommendation untuk prevention dari segi mengambil plant food dan sebagainya, ini telah lagi diperkuatkan dengan kajian-kajian dalam kalangan breast cancer survivors. Dan the fifth thing adalah reduce the total fat intake. Now having said that ya, makanan kita di Malaysia ini banyak ya, all the hidden fats ya, all the tak hidden fats for example banyak. So it's up to us ya, sama ada kita prepare makanan tersebut ataupun kita makan di luar, at least you know kita perlu tahu ya the amount of fat ya yang ada per se. Terima kasih.
references yang saya gunakan ya, dan mungkin juga untuk ahli-ahli ya, pesakit-pesakit kanser dan juga carers ya, kalau mereka memerlukan ya more information ya, mungkin boleh juga ya pergi ke site-site ya yang berkaitan dengan WCRF ya, American Institute of Cancer Research ya, dan sebagainya ya. So these are all ya updated information yang ada di dalam talian ya untuk digunakan untuk kita ya.